Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau racunin pershopian lagi. Bagian kategori kali ini yaitu jam tangan. Nah, kemarin-kemarin tuh aku sempet scroll-scroll gitu dan kayak kok lucu gitu ya pas liatnya. Terus shock banget, dan aku pertama kali order itu emang bagus banget gitu. Jadi sekalian aja aku mau bikinin videonya, Shopee Haul jam tangan murah. Untuk rata-rata harga jam tangannya itu cuma belasan ribu aja. Bayangin kalian tuh bisa beli 1-3, lumayan tuh buat gonta-ganti kan, buat ke setiap acara beda jam tangan. Nah, untuk jam tangan kali ini yaitu desainnya analog, dan untuk ukurannya yaitu mini size atau ukuran yang kecil untuk cewek, karena aku pribadi aku suka yang ukuran mini size gitu, yang kecil. Well, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih review details jam tangannya, tonton videonya sampai akhir. Oke, untuk jam tangan yang pertama, ini aku beli 2 pieces jam tangan nih. Ini gemes banget nih dua-duanya. Ini aku beli yang silver sama yang pink gitu. Nah, ini aku belinya di store Geneva Indonesia. By the way, aku suka banget sih beli di store itu. Aku suka beli jam tangan yang kecil-kecil kayak gini, karena mereka kayak punya banyak banget koleksi jam tangan kecil kayak gini, terus murah-murah juga. Untuk yang satu ini yaitu jam tangan stainless steel. Nah, untuk jam tangan stainless steel ini aku belinya di harga 16.500 aja. Untuk variasi jam tangannya ini aku pilih yang variasi bulat putih. Untuk si jam tangannya sih dia nggak ada fitur apapun, jadi cuma kayak jam analog biasa aja. Cuman menurut aku ya, meskipun nggak ada fitur juga nggak apa-apa gitu ya, yang penting kita tahu waktu gitu, sekarang jam berapa, karena itu yang paling penting sih. Dan satu lagi, jam tangan ini tuh dia nggak waterproof, ya wajar aja mungkin ya karena murah. Dan aku jarang juga sih kalau misalkan pakai jam tangan gitu kan, dipakai pas berenang, dipakai pas wudhu. Kalaupun si jam tangannya itu waterproof, biasanya aku nggak selalu pakai si jam tangannya, lebih baik aku lepas sih, kayak nggak betah aja gitu kan. Kalaupun aku mau wudhu, misalkan mau berenang, itu kayak aku lepas aja gitu. Oke, kita lihat details dari jam tangan ini. Nah, untuk jam tangan yang silver ini tuh dia memiliki panjang sekitar 16 cm. Untuk bahan strapnya dia dari bahan stainless steel, jadi si strapnya itu bukan dari plastik atau dari apa, benar-benar real dari stainless steel. Untuk semuanya ini full silver sih ya. Penyangga strapnya ada satu, untuk bentuk jam tangannya itu bulat, terus angkanya itu Romawi, diameternya 2,5 cm, backgroundnya putih, dan menurut aku ini bagus banget backgroundnya biar kelihatan jelas. Jam tangan yang kedua yang pink ini aku belinya di harga 16.900 aja. Aku pilih yang warna varian pink. Ini juga sama, dia nggak waterproof dan nggak ada fitur apapun. Tapi menurut aku dengan desain yang kayak gini itu udah cukup gitu loh. Ini udah lucu banget ya kan? Oke, kita lihat details jam tangan yang warna pink ini. Untuk jam tangan yang warna pink ini, dia memiliki panjang sekitar 15,5 cm. Kemudian untuk lebar strapnya 1 cm. Untuk bahan strapnya itu dari bahan alloy, jadi kayak bahan kulit gitu. Untuk strapnya yaitu ada 2, kemudian untuk details jamnya yaitu diameternya 2,2 cm, kemudian bagian sisinya itu dia warna silver, backgroundnya warna putih, dan juga pengatur waktunya pakai angka, dan menurut aku ini kelihatan lebih jelas gitu kan ya. Dan desainnya aku suka banget, kayak desain warna pastel gitu. Nah,
Next, yang kedua, aku beli jam tangan warna coklat. Ini kayak desainnya hampir sama yang pink, cuman ini dia desainnya kayak ada goldnya gitu si bagian jam tangannya. Nah, untuk jam tangan ini aku belinya di store Linda dan Anne, atau nama username-nya B139587. Nah, untuk jam tangan yang coklat ini aku belinya di harga Rp15.800. Dan untuk variannya, of course, ini aku pilih yang warna coklat. Aku suka banget sih ini jam tangannya, dia kayak stylenya casual gitu, terus kayak estetik-estetik gitu warnanya ya kan, kayak ada warna coklat, terus gold gitu. Ini juga gemoy banget. Oke, kita lihat details jam tangan yang warna coklat ini. Untuk yang warna coklat ini, detailsnya hampir sama dengan yang jam tangan yang warna pink tadi. Untuk panjang strapnya yaitu sekitar 15,5 cm dan lebar strapnya yaitu 1 cm. Untuk bahan strapnya yaitu dari bahan PU leather. Diameter jam tangannya yaitu 2,2 cm, bagian pinggirnya yaitu dia pakai warna gold, bagian backgroundnya warna putih, dan pengatur waktunya yaitu pakai angka. Next, yang terakhir, yang ketiga, ini aku beli salah satu jam tangan yang warna hitam. Kayaknya aku hampir kebanyakan punya jam tangan warnanya hitam lagi. Well, ini aku beli jam tangan yang warna hitam ini di store-nya Big Best Shop. Untuk variannya, of course, warna hitam. Sama kayak yang lain, gak jauh beda. Cuma Rp16.500. Oke, kita lihat details jam tangan warna hitam ini. Untuk panjang strap-nya sama 15,5 cm. Untuk bahannya itu dari bahan alloy. Penyangga strapnya ada dua. Untuk desain jamnya, dia bentukannya kotak gitu, kemudian pada pinggirnya itu dia warna gold. Dan untuk diameternya 3 cm. Pengatur waktunya yaitu di sini dia kayak kombinasi ada Romawi, terus ada tanda atau kayak semacam permata atau apa gitu. Tapi ini bagus banget sih. Well, jadi itu dia review details jam tangannya. Semoga kalian suka. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like this video. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.